Renzena revitalisasi Taman harap Gedung sate Bandung di tandaan kupressmian Turtemurak tumpengjeng warga anduluhanku Gubernur Jawa Barat Tridwan Kamil Anjakanlah revitalisasi taman tukang edung sate Bandung dagara salah 8% kuki tenau wargatajchen bisa memanfaatkan eta taman yang Wanci Hanet Moyan, mang puluh, puluh warga Timang Pirang Kabupaten Jengkota di Sakulia Jawa Barat, ngagegekan Taman Harup Gedong Sate Kota Bandung Anukakara dibuka. Sanajan Tacan Sampurna, revitalisasi eta Taman Harup Gedong Sate Teh diresmikan ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Poe Selasa Isuk-Isuk. Eta peresmian teh ditandaan kunanda prasasti tilu taman, nyaeta Taman Gedong Sate, Taman Gedong Pakuan, jeng Taman Saparua ku Gubernur Jawa Barat. Lian itu Gubernur Oge murak tumpeng piken dibagikan ke warga nungaluhan eta kegiatan. Samalah Gubernur Turta Stakeholder Andobogawanang kungsi di Palotret Babanangan jeng warga. Ridwan Kamil Nembraken Dina tahun 2020 mangrupa tahun di Taratasna Gedong Sate Minangkala Lelewak Wisata, Dumeh Dina tahun 2020 Gedong Sate Nincak Umur 100 Tahun. Dirina Mihara warga Katut Wisatawan Beki Miha'at Turta Ngapresiasi Sejarah Gedong Sate. Eta gubernur Anuloma disebut Emil Ngembohan, jenglengan pelataran Taman Harap Gedong Sate bisa digunakan ku kerdi palotret kalawan aman tur hente ngabalukarkan macet. Lian itu kegiatan anu kaitung letik bisa dikokolakan dari di eta pelataran. Samalah pihakna bakal masang pagar anu sifatna bongkar pasang, piken aling-aling upama ayah unjuk rasa. Emil ngerasa optimis ngadegna eta taman teh bisa ngaronjatkan jumlah wisatawan tepika 10 ti batan sasari. Bahwa 2020, eh, 2020 ini tahun pencanangan gedung sate sebagai destinasi wisata. Maka 2020 gedung sate akan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat. Eh, dimulai dengan perbaikan di taman depan dan taman belakang yang selama ini kurang memadai kan, kurang berfoto fotokan kan di asmal. itu pamawunan taman tukang gedung sate ke Karareng -sa 88 persen. Kabiro Umum Setda Jawa Barat Iip Hidayat Nembraken, pihak anu ngokolakan bakal didenda dumasar karena proses revitalisasi anu tacan Rengse Sagemblengna. Oh iya, kan sudah dibuka oleh beliau tadi. Karena ini itu juga bisa, oh, bisa, sama. Ini kan kita lihat bahwa jam 00 tanggal 30 kemarin itu kan titik kulminasi. Ya. itu sudah selesai, makanya jam 00 kita bongkar ini sengnya hmm. Itu juga mau dibongkar, tapi kan hand up karena ini Pak masih ada pekerjaan yang belum selesai. Oke, okay, kita bikin tanda acara dan itu kena denda. Aturannya begitu sudah selesai. Dendanya Tidak itu ada pernah sesuai apa. dengan yang belum selesai. Pak. Ya, selesai. oh, ya. segmentasi Karena Pekerjaan ruput berapa rupiah? Nah itu persentase. Gitu. Lianti Taman Gedong Sate, Gubernur Ngaresmikan Taman Gedong Pakuan Kato Taman Saparwa Poe Salasa Isuk-Isuk. Gubernur Nandesken, tahun 2020 mengrupa tahun akselerasi inovasi. Hari tahun 2020 hiji mengrupa tahun prestasi. Budi Hartati, Bandung TV.